Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadi hanadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua mendapatkan predikat iman yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim. Salam rindu kita yang paling besar. Salam rindu kita kepada sosok pribadi mulia, kepada guru yang paling hebat, kepada suri tauladan yang paling hebat. Dialah Nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah fid dunya wal akhirah insyaallah. Nabi yang kita sebagai umatnya pada zaman ini tidak pernah melihat langsung wajahnya. Kita sebagai umatnya pada zaman ini tidak pernah melihat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di hadapan kita. Tetapi dialah Nabi yang insyaallah yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semua umat Islam. Dan semoga kita semua akan bertemu dengan Nabi, bergabung dengan kelompoknya Nabi, dan kita bersama-sama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang insyaAllah dirahmati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai ceramah singkat ini dengan sebuah kisah. Pernah suatu ketika ada satu ulama besar yang sedang berjalan-jalan di kota Basrah. Ulama ini yaitu Hasan Al-Basri atau dikenal dengan Abu Ishaq. Di saat beliau sedang berjalan-jalan di kota Basrah, kemudian ada seseorang yang datang kepada beliau. Kemudian dia ingin bertanya kepada beliau. Dia ingin bertanya kepada Abu Ishaq, kepada Hasan Al-Basri. Kemudian seseorang ini langsung berkata, "Ya Abu Ishaq, ya Abu Ishaq, ada janji Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Quran yang berbunyi, 'Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.' Allah berjanji di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Inilah janji Allah di dalam Al-Quran, ya Abu Ishaq. Akan tetapi mengapa ya Abu Ishaq, saya sudah lama berdoa, saya sudah lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai sekarang belum ada pun doaku yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa belum ada pun doaku yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah pertanyaan dari seseorang yang tadi kepada Hasan Al-Basri. Tetapi apa yang terjadi pemirsa? Setelah mendengar pertanyaan dari seseorang ini, kemudian Hasan Al-Basri tertawa. Apa yang menyebabkan dia tertawa? Kemudian Hasan Al-Basri berkata, "Wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati. Mati hati kalian. Dari hati yang mati tersebut, bagaimana adanya getaran doa yang sampai ke arasy Allah? Dari hati yang mati, bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari hati yang mati itu, bagaimana doa kita bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada koneksi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan arasy Allah Subhanahu wa taala itu terguncang. Itulah yang menyebabkan doa-doa kita tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hati kita mati." Pemirsa,
yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing? Apakah kita pernah merasa kehilangan di saat Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita? Apakah kita pernah merasa kehilangan di saat Allah Subhanahu wa taala mematikan hati kita? Kita manusia, kita hanya merasa kehilangan di saat Allah Subhanahu wa taala mengambil harta kekayaan kita. Kita hanya merasa kehilangan, kita hanya merasa sakit di saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat jabatan dan pangkat kita. Apakah pernah kita merasakan yang namanya kehilangan Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang sebenarnya yang dapat menyebabkan hati kita mati? Apa sebenarnya yang bisa menyebabkan hati kita mati? Yang menyebabkan doa tidak bisa sampai ke arasy Allah, yang menyebabkan doa tidak bisa menyampai terguncang ke arasy Allah. Ada tiga penyebab yang dapat menyebabkan hati itu mati. Penyebab yang pertama, kita tahu Allah, kita kenal Allah, Dia adalah Rabb yang maha besar. Tetapi ajaran atau perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita tidak pernah kita kerjakan. Na'udzubillah. Bagaimana hati kita tidak mati? Kita hanya kenal Allah, kita tahu Allah, tetapi perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah kita jalankan. Inilah yang bisa menyebabkan hati kita mati. Allah katakan di dalam Al-Quran, Quran Suratul Fatihah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berkata di Quran Suratul Fatihah, menyembah terlebih dahulu. Allah memerintahkan kita menyembah terlebih dahulu kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan kita meminta. Menyembah terlebih dahulu kemudian meminta. Akan tetapi sekarang terbalik. Sekarang itu terbalik. Kenyataannya sekarang yaitu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya meminta, 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 kemudian tidak ada ibadah yang beres kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati tidak mati kalau begini? Yang kedua, yang dapat menyebabkan hati itu mati yaitu kita tahu kitab suci Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an. Tetapi ajaran atau perintah yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut tidak pernah kita jalankan. Inilah juga hal yang dapat menyebabkan hati kita mati. Yaitu kita hanya sekadar membaca Al-Qur'an. Kita hanya membacanya, tetapi perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak kita jalankan. Yang terakhir atau yang ketiga yang dapat menyebabkan hati itu mati yaitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati tidak mati? Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya di muka bumi ini, yang dilimpahkan kepada semua makhluk di muka bumi ini. Kenapa kita tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Jika engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku tambahkan nikmat tersebut. Tetapi Allah melanjutkan ayatnya, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Akan tetapi jika engkau tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka azab Allah lah yang paling pedih. Sahabat pemirsa yang dimanapun Anda berada, yang insyaallah dirahmati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dari ceramah yang singkat ini, marilah kita menjauhi tiga hal yang tadi yang dapat menyebabkan hati kita mati. Yang pertama, kita tahu Allah, kita kenal Allah, tapi kita tidak pernah menjalankan perintah-perintah-Nya Allah. Yang kedua, kita tahu kitab suci Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, tetapi ajaran-ajaran yang di dalam Al-Qur'an tidak kita jalankan. Yang ketiga, Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, tetapi kita menjadi hamba yang tidak pernah bersyukur. Semoga kita semua terjauh dari tiga hal ini yang dapat menyebabkan hati kita mati. Pemirsa
dan dimanapun anda berada yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu maafik ila qawmi tariq, wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.